Oke, okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini kami lagi kegiatan live Hari Santri Nasional dan Maulud Nabi di Mandua Banyuwangi. Nah, itu kita menggunakan dua handycam. Ya, ini suasana live-nya. Jadi lagi live. Nah, kita juga menggunakan mixer, kita sambungkan ke komputer. Ya, ini. Menggunakan mixer, mic audio, kita sambungkan ke komputer. Ini kegiatan Maulid Nabi dan Hari Santri di Mandua Banyuwangi. Ini di aula atas atau aula serbaguna Mandua Banyuwangi. Nah, untuk live-nya kita menggunakan kabel di dua handycam, ya, kabel HDMI sama kabel USB. Yang handycam kecil menggunakan USB, yang satunya kabel HDMI 15 meter kita menggunakan USB capture, terus dimasukkan ke USB, sambungan USB baru ke laptop. Nah, baru ke laptop. Laptopnya menggunakan Asus ROG. Nah, ini laptopnya madrasah, terus broadcastingnya menggunakan OBS. Nah, pakai OBS. Pakai kamera 2, berhubung yang ready kameranya 2, yang lain untuk peliputan sama video. Jadi kita gunakan yang handycam untuk live. Nah, live-nya ini ada kendala di internet. Jadi internet di madrasah lagi ada error. Akhirnya kita menggunakan tethering. Nah, tetheringnya menggunakan kabel USB, kabel HP-nya lah, biar stabil. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya bagikan pengalaman tentang live di kegiatan madrasah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.